Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan memasak sambal goreng ikan sarden yang enak banget. Kita langsung aja ya. Ini dia bahan-bahan yang diperlukan. Ada 1 kali ikan sarden, tepung terigu secukupnya, 3 sendok makan cabai giling, 5 siung bawang merah, garam dan kaldu bubuk. Pertama-tama dipisahkan dulu ikan sarden dengan sausnya. Kemudian ikan sardennya kita hancur-hancurkan dengan menggunakan garpu, tapi nggak usah terlalu hancur ya. Kemudian setelah agak jeger-jeger seperti ini, kita masukkan tepung terigu secukupnya. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita goreng. Kalau sudah kering seperti ini, kita angkat ya, dan kita goreng sampai habis semua. Selanjutnya kita tumis bawang merah sampai harum. Masukkan cabai
Kalau sudah berbau wangi seperti ini, kita masukkan saus ikan sardinnya ya. Kemudian kita aduk-aduk dan jangan lupa masukkan 1 butir asam jawa. Kalau sudah kering seperti ini, matikan api kompornya dan masukkan garam serta kaldu. Kemudian diaduk-aduk dan biarkan sampai hangat. Baru kemudian dimasukkan ikan sarden yang sudah digoreng tadi. Ini tujuannya agar kriuknya lebih bertahan lama. Nah, bagi bunda-bunda yang nggak suka terlalu banyak minyak, bisa dikurangi ya, seperti saya ini. Nah, ini sambalnya sudah hangat cenderung dingin ya. Sekarang saya masukkan ikan sardennya. Aduk-aduk sebentar. Dan siap disajikan. Jadi sambal ikan sarden ini cocok sekali untuk nasi lemak, nasi kuning, atau untuk isian lemper juga bisa. Ini dia hasilnya, Bunda. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum.